Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus penguasaan tanah negara yang diduga dilakukan oleh dua organisasi masyarakat di Jakarta. Polisi mengungkap hal ini dalam keterangan pers di markas Polres Jakarta Pusat Senin 13 Desember 2021. Kedua ormas tersebut menguasai tiga bidang lahan milik negara. Salah satu lahan dijadikan kantor ormas. Telah lakukan terhadap tiga bidang tanah yang ada di wilayah Jakarta Pusat ini, yang mana ketiga bidang tanah tersebut dikuasai oleh organisasi masyarakat, yaitu Pemuda Pancasila dan FBR, tanpa hak dan melanggar hukum. Jadi awal mula tindakan yang kita lakukan berdasarkan dengan laporan. Yang pertama adalah laporan dari Lembaga Manajemen Aset Negara, yaitu LMAN, selaku pengelola aset negara. Lembaga Manajemen Aset Negara selaku pengelola aset negara telah dua kali bernegosiasi dengan ormas itu, namun tidak ada kesepakatan terkait pemanfaatan bangunan. Pada Senin 13 Desember 2021 siang, petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan Satpol PP melakukan pengosongan dan penyegelan bangunan yang dijadikan kantor ormas. Selain itu, polisi menyita dua bidang tanah di Kemayoran, masing-masing seluas 12.000 dan 13.000 meter persegi.